sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi di sepanjang harimu. Tulus kan kita tahu ini dalam tanda kutip sebenarnya kan sama kata-kata tuh sangat ilih banget kan. Kalau nyanyi lagu orang pun dia periksa kata-katanya satu-satu. Latar belakang dia kuliah di arsitektur yang membuat dia punya bayangan-bayangan. Mentah-mentah arsitektur sih. Anak arsitektur suka kan. Rata-rata kan suka ini, tukang ngayal. Kalau ketika ngapain tuh pasti ada imajinasi visualnya. Di ruangnya luas atau sempit, jarak pandang jauh apa itu kayaknya hampir semua anak arsitek tuh kayaknya punya sense imajinasi terhadap ya apa ya, bayangan-bayangan itu gitu. Dan kira-kira itu tentunya memperkaya seorang musisi ya? Betul, mungkin gak cuma musik, semua seni atau siapa itu akan memperkaya karena punya sudut pandang lah ya. Mungkin kebentuk dengan sendirinya karena punya bayangan itu dan Tulus punya banget rasa itu.